Tuntutan itu akan dibawa, saya percaya di dalam laporan-laporan itu memang ada tentang kalimah Allah ini didakwa sebagai menafikan hak beragama orang Kristian kerana mereka ingin menggunakan kalimah Allah untuk ibadat mereka, dikatakan ibadat mereka. Tetapi Mahkamah Rayuan sebentar tadi, pagi tadi telah menyatakan bahawa kalimah Allah itu bukanlah integral part of the Christianity. Bukan perkara dasar, perkara penting yang perlu bagi agama Kristian. Bermakna Mahkamah Rayuan setelah meneliti hujah-hujah, setelah meneliti bukti-bukti yang telah diberikan, tidak melihat kepada asas ajaran agama Kristian itu ada menggunakan kalimah Allah. Jadi ia tidak berkaitan dengan hak asasi, ia hanya berkaitan dengan Printing and Publication Act sahaja. Saya baik. Apa yang diceritakan oleh Ustaz Nasser tadi, saya nak rujuk kepada artikel 18 dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Antaranya disebut, everyone shall have the conscience right to freedom of thought and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom either individually or in community with others, or in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching. Jadi ini seolah-olah bahawa murtad tidak ada satu kesalahan langsung, dan sekaligus mempamerkan tidak ada lagi nilai Islam sebagai agama persekutuan. Komen Ustaz Asa. Itu yang kita respon, merujuk kepada tuntutan-tuntutan daripada Komango ini, seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Tuntutan-tuntutan yang sudah bercanggahan dengan perlembagaan itu sendiri, dan tuntutan yang sudah tidak lagi menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Ini kedudukan Islam sebagai agama persekutuan inilah satu kedudukan yang cukup tinggi, yang di bawah peruntukan ini boleh saja kita meletakkan Islam itu untuk berfungsi dalam banyak bidangnya. Tapi bila cuba diganggu gugat oleh tuntutan-tuntutan sebegini, tuntutan yang mencabar kedaulatan Islam itu, mencabar perlembagaan itu, mencabar kebahaduli Mulia Tuan Agong selaku apa ni, paksi kepada kedudukan Islam, mencabar institusi-institusi raja, institusi-institusi Islam itu. Jadi ini sesuatu yang bagi kita, saya merujuk kepada keputusan yang dibuat oleh hakim pada pagi tadi dalam ketika yang Arif Dato' Effendi membacakan dia punya kehakiman tadi. Dia menyebut tentang safety of state is supreme law, safety of people is supreme law. Dalam berhujah itu dia menyebut bahawa keselamatan kepada negara itu adalah supreme dan dalam undang-undang, dan keselamatan, kedamaian kepada rakyat itu adalah supreme dalam konteks undang-undangnya. Saya dalam kenyataan saya kepada media selepas saja keputusan tadi menyebut bahawa saya menyatakan bahawa ini bertepatan dengan prinsip maslahah, prinsip maqasid syariah yang diamalkan dalam sistem perundangan Islam. Apa saja yang kita buat, apa saja yang diperundangkan adalah untuk menjaga maslahah ummah, maslahah negara, maslahah rakyat. Jadi dalam konteks ini, bila ada cobaan-cobaan sebegini, cobaan yang cuba mencabar kedudukan Islam, saya rasa umat Islam tidak boleh berdiam diri hanya melihat kepada usaha-usaha yang begitu terancang oleh puak-puak ini dengan menggunakan NGO-NGO yang berbagai dalam negeri, juga NGO-NGO di luar negeri. Malah kita mempersoalkan dalam beberapa artikel yang ditulis oleh ketua rombongan kami yang akan ke Geneva nanti, saudara Azril, kan antara benda yang kita pertikaikan adalah sumber kewangan, contohnya daripada mana mereka ini memperolehi, sebab rombongan mereka ini sudah pun berada di Geneva. Mereka sudah pun melakukan kempen yang berbagai, sudah pun melakukan berbagai usaha untuk memburukkan imej Malaysia, dan bagi kita memburukkan kedudukan Islam itu sendiri. Cuba mempertikaikan kedudukan Islam itu dalam sistem perundangan kita, mempertikaikan institusi-institusi Islam kita. Mereka pertikaikan sampai kepada peringkat program dakwah kepada orang asli dipertikaikan. Kan, ini tugas al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar yang dijalankan oleh pihak yang berwajib dalam negara kita atas tanggungjawab dakwah.
atas tanggungjawab kita untuk melaksanakan tuntutan syarak. Jadi kalau berterusan usaha-usaha mereka ini cuba menghalang perkembangan ini, saya bimbang ini akan mengakibatkan satu suasana yang tidak damai dalam negara kita, yang seperti mana yang disebutkan oleh yang Arif Hakim pada pagi tadi, the safety of state, safety of people is supreme in law, itu mungkin saja boleh tergugat. Saya dan Datuk, saya nak memetik kenyataan dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkenaan dengan enactment kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam, iaitu merujuk kepada bidang kuasa diberikan untuk dikenakan tindakan kepada golongan Syiah. Kumpulan Komango ini seolah-olah mereka tak bersetuju Malaysia tegas terhadap Syiah. Mereka nak Syiah ini disebarkan di atas rasa kebebasan beragama. Komen Datuk. Ya, itu antara tuntutan-tuntutan Komango ini, yang mana kita lihat bahawa ia bercanggah dengan apa yang telah difatwakan oleh mufti-mufti. Cuma masalah kita di Malaysia ialah perundangan kita. Jika pelanggaran fatwa oleh mufti yang dikeluarkan oleh mufti, yang digazetkan, diwartakan, maka tuntutan ini boleh, dakwaan boleh dibuat di mahkamah syariah. Tetapi jika ada elemen-elemen lain, orang bukan Islam yang membantu sama untuk menyebarkan agama bukan Islam, termasuk juga di dalam akta enactment pengawalan dan agama ini, restriction enactment ini juga adalah doktrin yang bertentangan dengan agama Islam, juga tidak boleh disebarkan kepada agama orang yang beragama Islam, termasuklah ajaran sesat, ajaran yang songsang ini juga tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Jadi bermakna boleh juga diambil tindakan pengamal-pengamal penyebaran ajaran Syiah ini di bawah enactment tersebut, control and propagation of non-Islamic religion ini boleh diambil tindakan di bawah enactment tersebut. Juga kalau orang Islam memang dia melanggar fatwa daripada mufti. Jadi dua tindakan boleh diambilkan. Apa yang berlaku ialah mereka mengatakan bahawa ini adalah personal choice. Pengamalan agama adalah hak individu. Tak ada masalah. Mereka ingin apply prinsip-prinsip universalism kepada Malaysia ini. Sedangkan berdasarkan kepada convention, ICCPR dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sendiri, contohnya ASEAN Declaration of Human Rights 2012 ada menyatakan bahawa walaupun ada hak itu, tetapi ia perlu dilihat dari faktor setempat, faktor regional, faktor national, locality. Itu dalam declaration ASEAN Declaration of Human Rights 2012. Begitu juga dalam ICCPR. Dalam ICCPR ada tentang prinsip non-derogation, bermakna ia kebebasan itu tidak mutlak. Begitu juga Bangkok Declaration of Human Rights 1993 ada juga mengambil maslahah yang dikatakan oleh Ustaz tadi, prinsip apa yang berlaku di dalam negara, apa yang kepentingan negara dan juga setempat perlu diambil kira. Perkara-perkara ini sebenarnya ada di dalam convention itu sendiri, tetapi apa yang diwar-warkan ialah prinsip universalisme itu sendiri tanpa melihat kepada keadaan ataupun wakil setempat. Itu yang menjadi masalah. Kita berbeza dengan Indonesia. Malaysia mempunyai agama bagi persatuan. Islam adalah agama bagi persatuan. Di Indonesia ada 5 agama rasminya. Tidak sama dengan kedudukan di Malaysia. Di Perancis dinyatakan bahawa negara tersebut adalah negara sekular. Jika negara sekular memisahkan agama dengan pentadbiran dan sebagainya, Malaysia sebuah negara yang telah isytiharkan dirinya sebagai sebuah negara Islam, apa salahnya kita mematabatkan Islam? Itu wakil setempat. Kalau dia bercakap pasal hak, kita juga ada hak. Ya, benar. Baik, Ustaz Nasar, bila Datuk menyebut pasal ajaran sonsang dan wujud juga apabila dianjurkan sambutan seksualiti merdeka yang pertama di 2008, antara tuntutan mereka adalah untuk menghapuskan Seksyen 377A Kanun Keseksaan berhubung jenayah liwat, dan mereka menyatakan ini adalah hak masing-masing. Jadi mungkin penonton rasa, so itu hak masing-masing, mungkin penonton tak rasa benda ni adalah satu masalah besar, sedangkan sudah ada KEM yang menganjurkan program sebegini. Ustaz, silakan. Penyakit universalism ini dicanang di peringkat universal dan dimasuk ke dalam negara kita ataupun negara-negara umat Islam yang lain melalui berbagai-bagai pendekatan, termasuklah pendekatan liberalism.
Merujuk kepada kes pagi tadi saja, keputusan hakim pada pagi tadi saja sudah ada saya lihat dan kami